Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lanansuru rusulana wal ladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yawma la yanfa'u dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'udda. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita pada hari ini berada pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2024. Jadi menurut kalender berdasarkan sistem solar matahari syamsiyah, kayak ini kita berada di tahun baru. Memang ada dua cara penghitungan kalender itu. Ada berdasarkan matahari, yaitu perjalanan bumi mengelilingi matahari, yaitu syamsiyah namanya. Ada yang berdasarkan perjalanan bulan mengelilingi bumi, yang qamariyah. Memang dalam syariat kita itu memakai kalendernya, yaitu qamariyah. Karena memang beda ya, kalau qamariyah itu perbedaan bulan dengan bulan itu tampak jelas ada anak bulan. Tapi kalau perbedaan bulan di bulan apa namanya penanggalan syamsiyah ini kan tidak nampak. Kapan masuk bulan Januari atau bulan Februari tidak jelas. Kan di syariat kita yang dipakai berdasarkan qamariyah. Tapi dua-duanya itu adalah cara penghitungan tahun. Kita tidak disuruh merayakan tahun baru. Baik tahun baru berdasarkan syamsiyah ini atau tahun baru Masehi, termasuk juga malah tahun baru Hijriyah, satu Muharram itu bukan hari raya. Namun bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tentu setiap pertambahan tahun, bahkan pertambahan bulan, pertambahan hari, bagi kita orang Islam itu adalah sangat berarti. Bertambah tahun, bertambah tua kita, tapi hakikatnya adalah jatah hidup kita sudah makin berkurang. Tentu ada baiknya setiap ya tahun baru kah, atau bulan baru atau hari baru kita berdoa kepada Allah, semoga tahun yang ke depan atau bulan depan itu lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Bulan baru ya, lebih baik daripada bulan yang sebelumnya. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada peningkatan terus. Dan juga yang penting kita isi dengan optimisme. Karena Allah mengajarkan kepada kita seperti itu. Yaitu seperti dalam surat Ghafir ayat 51 yang kita bacakan tadi, ayat 51 dan seterusnya.
Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami, kata Allah, pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat, yaitu ketika para saksi dihadapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari la yang fa'udzalimina ma'dziratuhum, tidak ada bermanfaat ketika itu lagi orang minta maaf, orang minta ampun. Walahumul la'nah, mereka itu ya akan mendapatkan kutukan dari Allah dan su'udar, tempat tinggal yang buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahmakumullah. Jadi dalam ayat ini saja Allah memberikan kepada kita sikap optimis. Allah berjanji akan menolong rasul-rasul kami, kata Allah. Para rasul sudah berlalu dan orang-orang beriman. Kalau di dalam kehidupan akhirat, barangkali tidak ada pertanyaan bagi kita. Karena memang di akhirat itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan yang diharapkan itu adalah memang dari Allah satu-satunya. Dan juga Allah telah menyampaikan melalui rasul-Nya bahwa Allah akan menolong mukmin ini di hari hisab nanti. Dalam satu hadis dikatakan yadnu ahadukum min rabbihi, dalam lafaz yang lain yudnal mu'min min rabbihi hatta yad'a kanafahu alaih fayaqulu amilta hadha qala na'am fayaqulu amilta hadha qala na'am fayuqarriruhu qala fa inni satartuka satartu laka fid dunya wa aghfiru lakal yaum. Dalam hadis dikatakan bahwa kita nanti satu persatu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Lalu Allah berkata, apakah engkau yang mengerjakan ini kepada seorang mukmin? Mukmin itu mengatakan, ya ya Allah. Apakah kamu mengerjakan ini? Ya ya Allah. Allah nyuruh dia mengakui dosa-dosanya, itu mukmin. Maka apa kata Allah? Aku telah menutupnya bagi engkau dalam kehidupan dunia. Aku tidak beri kabar kepada orang-orang lain kesalahan, dosa-dosamu, maksiatmu, dan aku akan ampuni wa aghfiru lakal yaum. Dan aku akan ampuni pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kita harapkan pertolongan Allah di yaumul hisab. Yang kedua, bagaimana dalam kehidupan dunia? Mungkin ada yang bertanya, apa iya Allah akan menolong? Rasul-rasul saja ada terbunuh. Orang mukmin banyak di beberapa tempat, apalagi yang minoritas itu dizalimi orang. Di Gaza sekarang dikeroyok orang. Aina nasrullah? Mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ada yang bertanya seperti itu, dan setan gara-gara masuk di sini membuat was-was, membuat ragu kita. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, sebelum kita mengatakan menjawab apakah itu pasti atau tidak, kita dudukkan terlebih dahulu pertolongan itu apa. Pertolongan itu tentu adalah mana yang terbaik untuk kita dalam kehidupan dunia sekarang dan akan datang. Bukan sekarang saja, bukan yang waktu dekat saja. Kadang-kadang manusia dengan keterbatasan ilmu kita melihat yang pertolongan itu kalau rezeki dimudahkan, kalau badan sehat, karir kita menanjak, kalau kita jadi calon anggota dewan gitu nanti terpilih, itu dikatakan pertolongan. Tapi sebenarnya kan belum tentu.
Belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu apa akhirnya. Dahulu Nabi Khidir membawa Nabi Musa mentoring, diajar oleh Nabi Khidir. Nabi Musa naik ke kapal, lalu Nabi Musa merusak, Nabi Khidir merusak kapal itu. Nabi Musa marah berdasarkan ya pengetahuan manusia biasa. Apakah engkau akan rusak kapal ini supaya kita ini tenggelam semuanya, kata Nabi Musa. Maka di akhir cerita kan Nabi Khidir membukakan rahasianya. Apa kata Nabi Khidir? Fa amma safinatu fa kanat lil masakin ya'maluna fil bahr. Adapun kapal itu adalah milik nelayan miskin yang bekerja sebagai nelayan. Aku rusak kapal itu, kata Nabi Khidir, karena di belakangnya ada raja yang zalim. Kalau ada kapal bagus, dia rampas kapal itu. Maka menolongnya itu dengan merusaknya. Ada pula anak yang dimatikan waktu kecil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengetahuan kita mungkin mengatakan malang sekali orang tua. Sudah melahirkan anak, kanak-kanak meninggal, sedih. Itu juga ada dalam surat Al-Kahfi itu. Dikatakan ternyata anak itu kalau besar dia akan jadi durhaka, mengganggu orang tuanya yang soleh. Maka ketika dia dimatikan oleh Allah di waktu kecil, baik. Menolong orang tuanya, termasuk menolong anak itu sendiri. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kita kadang-kadang tidak sadar pertolongan Allah itu. Sebenarnya doa-doa kita telah diijabah oleh Allah, tapi tentu dengan cara yang Allah sendiri yang mengetahuinya. Dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Oleh karena itu, yang penting bagi kita adalah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita memastikan yang pertama kita termasuk orang yang pantas ditolong oleh Allah. Siapa? Walladzina amanu, termasuk orang yang beriman. Iman itu tidak hanya di lidah, tidak hanya dalam hati, tidak hanya dalam pikiran, tapi memang kita tunjukkan dengan amal kita. Kita kerjakan yang diperintah oleh Allah, mulai dari yang wajib-wajib, yang sunat-sunat. Tinggalkan yang dilarang, mulai dari yang haram, termasuk yang makruh ditinggalkan. Maka mudah-mudahan ketika itu kita dalam posisi pantas ditolong. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan fasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Kewajiban kita bersabar. Bersabar apa? Bersabar dalam menunggu pertolongan Allah. Bagaimana kita menunggu? Dengan terus berusaha. Kalau kita bekerja, teruslah bekerja. Mudah-mudahan tahun depan ini Allah memberikan rezeki yang melimpah pada kita. Kalau kita berobat, teruslah berobat. Sabarlah berobat, menunggu kesembuhan. Kalau kita sedang berjuang saudara kita di Palestina, mudah-mudahan sabar dalam berperang, dalam berjihad. Sampai Allah melihat bahwa kita orang yang bersabar, maka Allah akan memberikan pertolongannya dengan cara Allah sendiri dan pada waktu yang diinginkan oleh Allah SWT. Kemudian bapak-bapak saudara rahmakumullah, kita jemput pula ke pertolongan Allah itu dengan wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyyi wal ibkar. Perbanyaklah istighfar, perbanyak kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Astaghfirullah, astaghfirullah azim.
karena dia akan menghapuskan dosa yang menghalangi pertolongan Allah. Istighfar memperbaharui iman kita, memperbaharui taubat kita. Wasabbih bihamdi rabbika, dan terus kita memuji Allah, bertasbih, bertahmid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bil asyi wal ibkar, pada waktu petang dan waktu pagi. Itu bukan hanya petang dan pagi, tapi maknanya adalah setiap saat. Kita istighfar, kita berzikir kepada Allah. Inilah cara kita menunggu, menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala di samping kita. Terus berikhtiar, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa. Terus kita berjuang. Ketika Allah melihat kita pantas untuk ditolong, maka pasti Allah akan menolong kita. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kita sambut dia tahun baru, hari baru kita ini dengan optimis. Mudah-mudahan ini lebih baik, tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.